Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak berbicara banyak saat ditanya terkait dengan survei elektabilitas Litbang Kompas. Saat kunjungan kerja di Balikpapan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut belum mengetahui hasil survei elektabilitas yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Hasil survei, saudara, menunjukkan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 25,3%. Survei yang kita komentar kemarin juga ada kenaikan, Pak. Apa itu? Ya, itu kan survei. Kita baca aja.